device. You can do it right with the packaging. Okay. It'll read the barcode. Okay. Next question will probably be insurance questions if you have insurance. Okay. Ini tesnya pakai ludah. Jangan bikin semua orang juga pergi duduk aja. Kalau di sini tesnya pakai air ludah guys, tuh gila. Ngumpulinnya banyak banget, nggak termasuk busa ya. Tuh mesti sampai sini. Ludah gue kering nih kayaknya. Terus abis itu dicolok pakai ini, nggak tahu ini isinya apa. Terus dia turun sendiri. Udah deh, ini tesnya. Nanti baru dicek sama mereka. Ini dua, dia penelitian kayak kelar-kelar. Gue mau udah selesai dari tadi. Masih ya? Belum, Pak. Soalnya busa bubble-nya nggak kehitung. Ini juga nih toko lucu-lucu. Jadi dia kayak barang-barang, cuma nggak saya bawa pun. Barang-barang lukisan kayak apa, terus harganya selalu kayak 50% gitu off. Lagi ke Target guys, cuma ini beda tempatnya. Nah, ini gue bisa keliling sepuasnya karena gue ditinggal sama papa sama Aldo. Papa mau ke tempat lain, Aldo mau ke tempat lain. Jadi gue tidak akan terganggu di hari ini. Kita lihat tadi bagian mana ya. Ini emang udah jodoh, udah fix. Warnanya lebih banyak lagi. Yang mana ya? Biru, hijau, oranye. Ingat yang kemarin. Tuh. Terus sekarang ada satu set dari single berlengkap lagi, oh my god. Dan ini tempat buat taruh laptop kalau di atas, apa sih, atas tempat tidurnya, lucu banget. Tempatnya dingin. Ih, dingin banget. Oh my god. Ini yang di barang yang paling dicari pada saat dulu dekor pilox, tapi yang hasilnya metalik kayak gini. Ada yang silver, ada yang glitter. Oh my god. Surga banget. Ini buat orang dekor. Bisa di finishing ulang. Karena di sini sekolah atau college atau univ itu kebanyakan mereka kan pakai locker, sampai ada stall khusus buat apapun tentang locker guys. Gue tadi bingung ini lampu buat apaan, kecil amat, ternyata buat di dalam locker, jadi kayak buat ngehias lockernya gitu loh. Nih ini juga kayak kit tuh, jadi ada kaca kecil, ada buat taruh barang, ada buat ngegantung. Sekarang gue tanya ya, siapa yang gak excited kalau lihat buku tulisan buat catatan atau les isinya begini. Gue buka deh tiap hari. Gila, tiap lembar beda semua.
lagi sama kayak sepatu roda gue, guys. Demi apapun ini, wanginya enak banget. Oh my god. Wah, ini lebih enak. Wah, gila, ini wanginya the best banget. Coba yang ini. Ini gak terlalu. Gila. Yang silver pie sama lavender ini enak banget. Ini lebih lengkap lagi. Wall of candles. Sumpah ya, kalau alat-alat dapur isinya begini, kayak gue kerjanya beberes deh. Lihat tempat honey-nya, gemes banget. Lihat tulisannya. Ini tempat tepung. Ya ampun, langsung naik pangkat dah. Tepung terigu masuk sini. Pepper, sugar, salt, cream. Kita lagi jalan-jalan bareng, guys. Okay? Yeah, I'm good. Thanks. Di sini tuh saking lengkapnya, lo pasti udah sampai bingung mau nyarinya tuh apa, guys. Jadi gue mau ngapain lupa kan? Di sini tuh targetnya lebih gede, guys. Cuma dia penempatannya kayak mencok-mencok gitu loh. Kalau kemarin, yang kemarin kan rapi. Kayak stationery semua. Alat-alat di rumah semua. Nah, kalau ini tuh enggak, ntar dia stationery. Pindah ke dekor-dekoran. Terus tiba-tiba apa gitu. Lihat, guys. Kayak tiernya cuma $5 nih. Di Jakarta, di Indo kayaknya bisa 200 ribuan. Gue tuh tahu gue gak mungkin beli alat-alat dekor kayak gini, cuma kayak pengen aja lihat, tau gak sih. Aduh, lucu banget. As always. Kartu ucapan glitter aja segala gue liat. Gila ya. Bisa-bisanya mangkuk ini cuma 7.000, guys. $5 7.000 berarti nih. Warnanya gemes banget. Kita yang masuk, gue belum mangkok. Sumpah, gue tuh lagi liat-liat kayak kemeja sama rok, liat ya. Roknya cakep banget kan, guys. Kayak mint-mint gitu. Terus gue liat lah, kali aja ada deskripsi ukurannya kan. Gue liat, gue tadi cuma ngeliat kelibat doang. Kok kayak gue baca sesuatu, akhir gue liat lagi Indonesia. Dah, ini gue beli di Indonesia langsung. Penjojo ke sini, jamilah. Target udah selesai. Sekarang mau pindah ke TJ Maxx, guys. Gak gitu jauh sih ke sana.
jalan juga bisa harusnya. Ada kos juga di sana yang tempat kemarin. Sampai. Nah, itu kos di sana, guys. Di JMX di sana seberangnya. Mana dulu yang mendingan? Di JMX aja. Kos soalnya gitu-gitu doang. Kayak enggak terlalu menarik gitu loh. Kalau di JMX banyak cuannya, guys. Gila, hari ini panas banget. Dan kalian tahu apa? Gue lupa pakai sunblock. Mantap enggak tuh gue? Luar biasa. Biasa tuh gue kalau udah keluar mau enggak pakai apapun gue enggak masalah. Yang penting tuh sunblock pakai tadi. Pas jalan terus gue ingat belum pakai sunblock tuh kayak anjir, sunblock gue lupa pakai. Bete. Bisa-bisanya gue gak kepikiran kalau di JMX juga pasti ada beginian. Oh my god. Kalian tahu? Ini cuma $4, guys. Mana tadi harganya? Tuh, $4. Segede gini. Bagus, yang tadi gue beli gak ada. Kalau ada juga, aku sih tinggal di return. Terus beli yang disini.